Oke teman-teman, nah jadi di sini aku bakal bagi-bagi 140 diamond buat 3 orang pemenang jika video ini tembus 1000 like dalam waktu 2 hari ya guys ya, setelah video ini diupload gitu cok. Syaratnya cukup gampang kan, tinggal like, tinggal subscribe, pokoknya jangan lupa paket lengkap ya guys ya, biar kalian dapat, biar kalian menang gitu cuy. Terus jangan lupa juga di komen ID Free Fire kalian biar aku bisa langsung top upin kalian jika kalian menang ya guys ya. Nah langsung aja guys ke inti videonya guys. Oke teman-teman, nah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita bakal comeback lagi teman-teman ya, ngonten EP lagi dan bikin set Andro lagi teman-teman. Nah jadi mohon maaf teman-teman ya kalau aku lama nggak nongol, lama nggak bikin konten EP lagi teman-teman ya, mohon maaf sekali lagi. Dan di sini aku bakal comeback teman-teman ya, ngupload set Andro lagi buat kalian semua guys. Nah jadi sebelum itu aku bakal gameplay dulu teman-teman ya, aku bakal main ya sambil ngejelasin juga ya buat pemula-pemula yang belum tahu set Andro itu apa sih ya kan. Jadi dulu aku tuh sempat jelasin guys kalau set Andro itu adalah settingan Android yang kita bisa setting-setting sendiri di HP kita teman-teman ya, di HP kalian masing-masing yang bakal kalian pakai buat main HP nanti, agar entah kegunaannya buat settingan yang mengatasi lag dan patah-patah ya kan, biar HP kalian lancar gitu saat bermain game, yang bisa memaksimalkan performa HP kalian, meningkatkan kinerja HP kalian, ataupun set Andro yang bisa ngebuat kalian jadi lebih nyaman teman-teman ya, entah layar HP kalian jadi licin, entah kalian jadi lebih gampang headshot, jadi lebih mudah headshot teman-teman ya. Jadi settingan Android itu atau set Andro itu adalah settingan Android yang ada di HP atau yang ada di semua HP dan di HP kalian masing-masing yang bisa kita setting untuk kegunaan seperti itu teman-teman. Pokoknya set Andro itu ada berbagai macam dan manfaatnya ada berbagai macam juga teman-teman. Nah berhubung di sini untuk yang aku share itu komplit teman-teman ya, set Andro yang di samping ngebikin mudah headshot, auto headshot teman-teman ya, bisa juga biar HP kalian lancar, biar performa HP kalian maksimal, optimal gitu teman-teman ya. Terus bisa juga buat melicinkan layar dan meningkatkan responsivitas layar teman-teman ya. Jadi set Andro atau settingan Android komplit gitu sih kalau yang dari aku. Nah mungkin ya simak aja gameplaynya teman-teman ya, kalian bisa lihat saat aku pakai settingan Androidnya. Dan ini tuh menyangkup, kalau versi aku menyangkup yang pertama settingan sensitivitas, terus ukuran tombol tembak, terus lanjut lagi ke settingan HP. Jadi lengkap teman-teman ya, bukan cuman ya 1-2 tapi settingannya komplit gitu cuy. Jadi menyangkut juga sensitivitas dan settingan dalam gamenya langsung. Nah kan simak aja ya guys ya. Nah by the way mohon maaf kalau aku pakai akun kecil ya, aku sengaja pakai no skin teman-teman ya, biar makin keren aja, makin real aja gitu guys settingan Androidnya atau set Androidnya. Jadi aku sengaja nggak pakai skin gosong-gosong ya guys ya, nggak apa-apa lah. Nah di sini ya satu babak lagi guys, tadi tuh agak miss ya guys ya UMP-nya, mungkin ada kesalahan tapi ya udah enak sih kalau aku rasa. Nah untuk settingan Androidnya nanti kan bisa download aja teman-teman ya di link deskripsi video ini. Nantinya bakal bakal berbentuk teks dan kalian bisa langsung ikutin aja petunjuknya teman-teman ya, kemudian setting aja di HP kalian masing-masing. Dan mudah-mudahan sih untuk settingannya ada di semua HP teman-teman ya, kalaupun ada settingan yang enggak ada di HP kalian nanti kalian skip aja, kalian setting aja yang ada teman-teman ya. Jadi kalau emang ada kalian wajib ikutin semua settingan yang aku sharing nih guys ya, biar work gitu cuy. Jadi wajib diikutin semua settingannya guys. Nah seperti itu. Nah ini udah boya guys. Nah jadi kalian tinggal download dan tinggal ikutin aja settingannya teman-teman ya. Kalau ada yang kalian nggak paham, kalian tinggalkan aja di kolom komentar. Dan berhubung ini video pertama aku guys ya, jadi mungkin untuk video kali ini sampai sini aja.